Kita sedang mendaki. Apa tuh, Pak? Itu katanya. Hoi, apa tuh data tertinggal? Hei, ini video, Pak. Video, Pak. Gimana, Pak? Baru 1/10 pendakian. Semangat. Semangat ya. Oke. Lanjut. Nah, bisa dilihat. Wah, sepertinya sudah bertewas. Ayo kita lanjut lagi. Kita sedang berada di Wairebo. Kita bisa lihat ini kampung adat dengan 7 rumah. Saya nginap di situ. Bisa lihat pemandangannya. Pak, ngambilnya begini bisa nggak? Kami berdiri di sini. Jadi muka kami, bukan, muka kita kan. Kita saat ini sedang berada di jalan pulang. Kita satu tim dari Kemendesa. Bisa kita lihat. Perjalanan masih panjang. Untuk perjalanan pulang lebih banyak turunan. Kemarin nggak direkam karena perjalanan ke Wairebo-nya benar-benar ekstrim, bikin capek. Ya, belum pernah trekking sih, jadi kita videokan momen trekking pertama alias trekking turun dari Wairebo.
Wow, turun. Bisa kita lihat di pinggir tuh jurang. Pemandangannya dan udaranya sangat segar di pagi hari hari ini. Sekitar pukul berapa nih? 64 apa 749. Jurang. Ini saya pegang dengan satu tangan HP-nya. Batu dan batu. Wah, lanjut. Di Wairebo tadi malam ada banyak-banyak banget bintang. Kebetulan cuaca Wairebo malam tadi lagi cerah, jadinya banyak bintang. Tapi saya tidak bisa mengabadikan momen tersebut karena HP saya tidak memadai untuk foto bintang tersebut maupun video bintang tersebut. Longsor. Perlu diketahui trekking kemarin, trekking dari pos 1 Wairebo itu sekitar 3 jam. Sangat lama ya, emang seperti itulah. Sekarang trekking turun, jadi lebih mudah. Yuk, ini lagi di videoin. Mana popiknya? Jauh. Masih jauh banget ya? Iya. Ya. Adalah. Ya, lanjut.
Oke, sekarang saya ke dua dari belakang karena menunggu teman saya yang satu lagi. Sepertinya dia jalan sangat santai. Sementara yang lain jalannya sangat ngebut. Wah, ini ada naik lagi nih. Oke, kita menanjak lagi. Belum ada patroliknya. Nah, kita lanjut. Jaga jarak aja. Ya. Kita sudah sampai di pos 2. Up, up lah. Nongklak. Up lah. Oke, ini di pos 2 ini pemandangannya luar biasa loh. Nah, kita bisa lihat pemandangan alam yang bikin sangat takjub. Wah, mantap ini. Baru setengah perjalanan, saudara-saudara. Sementara kita sedang menunggu teman-teman yang lain. Lagi menunggu tuh disitu. Kita duluan aja deh. Bye bye. Bye bye. Okay.
kita mau turun lagi. Nanti di pos 1 saya videoin lagi. Bisa dilihat turunannya lumayan, kita sudah turun. Kita bisa lihat ya. Kita turun lagi. Wow, 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 wow. Hop, 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 hop. Kita sudah mau sampai ke pos 1. Lagi lagi. Ini kaki udah lemes banget. Turunnya udah lebih dari 1 jam. Tapi lebih cepat turun ternyata daripada naik. Naik kemarin 3 jam, ini paling 1,5 jam turunnya. Trekking, trekking, trekking. Ntar kita mau ke Ijen ah. Hop. Hop. Bagiku engkau yang terbaik, meski beratmu turun atau naik. Oke, dikit lagi. Berapa rute lagi nih? Lewat sini, sini. Sini aja. Sini aja ya. Ya. Ini sih Bu. Ibu mau ke desa Bu? Ya. Ke itu? Ya. Dari itu, dari selesai apa ya? Selesai nginep di sini kemarin. Iya. Jadi pagi sama sore ya Bu ya? Oh. Pagi sampai desa pagi lagi kami yang pergi masak. Oh, pergi masak. Tadi udah keluar pagi-pagi? Atau kapan? Keluarnya kemarin?
Iya. Kemarin keluar baru pulang sekarang ini. Oh, ya. Ya, Bu. Karena hari ini kami tugas. Iya, pulang. Tugas masak. Oh, tugas masak. Mereka punya tugas hari ini. Oh, iya. Ya. Ada kamu tadi yang pergi? Tadi ada Chinese gitu deh kayaknya deh. Cina gitu. Oh, iya. Ya. Iya. Ya, Pak. Bapak dari mana? Dari mana, Bu? Oh, maksudnya tadi dari pagi, Tidak, kemarin lusa itu ke ada urusan Belis. Oh, Belis. Iya. Pulang kemarin langsung ini ke atas. Oh iya. Ya. Satu jaman ya. Ya. Dua jam ke atas. Dua jam. Kalau kami kemarin 3 jam, Pak. Tapi itu masih bagus tuh. Masih bagus. Ada yang sampai 4 jam, 4 lebih juga. Iya. Kalau mau 3 jam itu sudah luar biasa. Ini turunnya saya baru 1 jam 10 menit ya. Kalau turunnya. Turun, tapi pegel di. Ada orang yang turun itu lebih susah. Oh iya. Lebih susah. Ini. Ininya ya. Ya. Nahannya ya. Ya. Ini ya, Pak. Kita tiba ya. Yo. Selamat bekerja kembali. Ya, saya juga mau ya. Balik. Ya, ya Pak. Mudah-mudahan harus sekali lagi. Nah, nanti saya bawa yang lain lagi. Oh ya. Ya Pak. Bagus ya Pak. Ya Pak. Hati-hati Pak. Ya. Itu adalah warga lokal Kuai Rebo. Mana lagi nih? Sini kali ya. Oh, ini kan. Ini kelihatan akhirnya sampai juga saudara-saudara. Mantap. Pendakian pertama. Kita sudah sampai di Kuai Rebo. Pos ke-1. Sekian videonya. Terima kasih. Kita sudah di bawah. Ini ada air terjun di bawahnya di pos 1 itu. Sepertinya segar. Ayo kita coba. Hop. Aduh. Dingin. Mata-mata dulu. Wah.
Alhamdulillah.